kedatangannya. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Saya buka dengan salam dan berkaduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kabarnya sehat semua? Sehat. Capek? Gak apa-apa ya, jangan semangat ya. Ini pelajarannya produktif? Wah, ini perjanjian yang kita sampaikan kemarin bahwa hari ini kita ada jadwal layanan lah. Sikal, kita judul apa? Berpikir dan berpikir. Kok masih lemes-lemes sih? Berarti kita coba dulu ya, berjaga ya. Kita drinking, judulnya apa? Sapi dan kuda. Apa? Sapi dan kuda. Oke, rulenya cuma kalian mendengarkan dan mengikuti. Mendengarkan dan? Mengikuti. Coba. Kuda-kuda-kuda, sapi-sapi-sapi. Kuda-kuda-kuda, sapi-sapi-sapi. Sapi-sapi-sapi, kuda-kuda-kuda-kuda. Sapi-sapi-sapi, kuda-kuda-kuda. Hari ini kita bicara tentang berpikir dan bersikap positif. Mungkin sebelum saya buka ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab kira-kira berpikir positif seperti apa? Silakan, berani coba. Anak-anak otomotif itu pandai-pandai dan berani-berani. Kita tanya bersama. Berpikir positif ya, Pak? Berpikir positif. Silakan coba. Tidak ragu ya, jelas toh? Iya. Tidak ragu, yakin, optimis, percaya. Ini contohnya berpikir positif itu dia tidak ragu, dia percaya diri, dia yakin, dia optimis. Jadi ini pembelajarannya dibuka keyakinan bahwa kita lebih baik. Oke, dari yang saya sampaikan ini itu ada gambar. Kira-kira sudah siap masuk materi? Oke, kita coba sekarang. Mari lihat di layar. Materi PPT ini berpikir dan bersifat positif. Tujuannya dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta menjadi pribadi yang mampu berpikir positif. Benar. Tuh, ice breaking. Ini melatih berpikir. Ada ice breaking gambar. Coba, saya mau lihat koreksi seperti apa. Itu ada 6 kuda. Saya temukan ada tempatnya. Nah, baik. Paling sebetulnya ada berapa? Ada satu. Tapi di situ ditanyakan ada? Nah, berarti masih tersembunyi kan? Nah, jadi apa? Ada yang bisa? Ada berapa? Tempatnya di mana? Kawan. Kawan. Ada lagi? Coba. Ada lagi? Tapi ada lagi? Bebek atas. Oke, luar biasa. Kita coba lihat. Nah, ini contoh bahwa gambar yang terlihat biasa ternyata menyimpan gambar yang lain, toh. Ini contoh persepsi bahwa kita melihat sesuatu seperti itu. Banyak aspek yang terkandung. Makanya harus banyak berlatih berpikir. Ya. Sekarang tentang berpikir positif. Berpikir positif sangat penting dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup yang dihadapi teratasi tekanan hidupnya. Dan masing-masing jelas berbeda itu dengan kita masing-masing. Terus masalah halangan rintangan dan tantangan harus kita selesaikan hari demi hari, tidak perlu jatuh panas. Yang penting tekanan yang putus bendera itu jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres. Aku kok nilai matematikanya jelek. Kenapa? Bukan karena gurunya bodoh, bukan gurunya benci, bukan karena kita kurang giat belajar. Positif tidak yang begini? Kita kurang semangat mempelajari. Ini contoh ya, bahwa kita harus mencoba lebih baik lagi. Setiap kejadian kita terima. Ya. Pentingnya berpikir positif. Dalam menghadapi kehidupan yang kehidupan sering ada tantangan dan masalah. Namun sebaiknya adalah kita tetap tabah dan berpikir positif.
dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan harapan kita. Biasanya tidak sesuai itu kan timbul masalah. Tapi uang ini tidak apa-apa. Berprasangka baik dengan Tuhan kita, dengan diri kita. Kita belum sempurna, kita harus banyak belajar, harus banyak berusaha. Manfaat berpikir positif. Jasmani tumbuh menjadi sehat, tidak gampang sakit. Sama-sama sakit, mungkin jerawatan. Yang satu positif, enggak apa-apa nih hormonal saja. Tapi yang enggak positif, wah saya kok nanti diajak teman, nanti saya jelek-jelek. Jadi kirinya kemana-mana, kurang bagus toh. Jadi mungkin badan jadi sakit. Kemudian dapat meningkatkan suasana hati yang emosi. Wah aku diajak sama teman saya, enggak apa-apa saya akan sakit. Positif enggak? Positif. Orang tua jangan tangan saya karena belinya di mana-mana. Contoh ya. Hati jadi tenang. Jadi tenang. Karena masa low, pikirannya santai saja. Biasa proses saja. Diuji sabar saja. Diuji yakin saya dengan agama saya lebih baik. Paham? Siapa yang sukses? Aduh, luar biasa. Kuncinya apa? Jangan sekali-sekali berpikiran negatif. Harus jauh-jauh dibuang. Kalimat negatif benar dibuang. Biar jangan tadi kalimat pasti gagal. Wah, jangan nanti kemudian saya jalan-jalan. Saya pasti bisa. Saya pasti lulus. Saya masih diterima di kerja. Karena kemungkinan-kemungkinan yang baik ya tongkat yang positif saya. Ya. Nah, sekarang 12 cara membangun sikap berpikir positif. Kamu bisa memilih sikap optimis. Bisa menerima segalanya dengan apa adanya. Wis, orang tua saya gak mampu, jangan merasa kaya. Syukuri, tapi maksimalkan kemampuan. Biar kamu dapat yang terbaik, ya tau? Terus, memilih cepat pulih. Terpuruk, diputus patah, sedih, gak bisa saja. Oh, Tuhan ingin saya lebih fokus belajar. Enak gak? Jangan pikir, wah karena dia punya cowok, jangan dipikir itu. Tuhan ingin mengantisipasi sesuatu yang baik buat kita, ya tau? Antusias, lebih peka, humor. Daripada pemikir yang jauh-jauh, gocek. Bercanda dengan teman, bagus itu lebih cenderung positif. Karena jodoh-jodohnya jodoh positif. Supporting, rendah hati, bersyukur, beriman, dan berharapan. Semoga habisnya yang lebih baik. Ya, ini contohnya bahwa materi yang kita pelajari itu sebagai ilustrasi. Proses berpikir itu banyak caranya, banyak manfaatnya, banyak di aplikasinya. Oke, kemudian karena sudah saya yakin mulai paham, tolong sekarang bikin kelompok seperti yang kita jadikan kemarin. Silakan baik. Satu orang lima atau enam. Kemarin, silakan. Ini orangnya, terus aktif bertanya.
Thank you.
Yeah.
agar kita tidak berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Tujukah Anda? Berikan alasan Anda. Setuju. Karena untuk meraih kesuksesan, kita harus percaya terhadap keputusan diri sendiri. Percayakan diri memberikan kata-kata motivasi positif terkait dengan berpikir dan bersikap positif. Tetap semangat dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Jadi, ada yang mau nambahkan? Kalau tadi yang pertama tadi apa? Motivasi di bawah tadi ke dalam? Tidak mudah menyerah, selalu optimis dapat menerima kenyataan. Nah, tidak. Mudah menyerah, selalu optimis tidak mudah menerima kenyataan. Yang di bawah apa ini? Motivasi? Selalu optimis, percaya diri, tidak pesimis. Oh. Optimis, bersyukur. Percaya diri, tidak pesimis dan percaya dan selalu bersyukur ya. Yang cinta dia apa? Semangat dan yakin dengan kemampuan di sini. Ini luar biasa. Semuanya luar biasa. Artinya konsep berpikir positif itu membawa sesuatu yang berbeda ya toh. Iya. Sesuatu yang baik. Ya, teruskan sekarang kelompok 4. Ya, mewakili satu anggota ya. Tolong diperhatikan ya. Thank you.
Ayo. Ya. Oh, pemahamannya dengan berpikir positif lebih tenang jiwanya. Ya, Bu, ya? Ini banyak aspek dari fokusnya lebih tinggi. Karena yang pikirannya kemana-mana kok positif. Eh, luar biasa. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti layanan ini? Nah, dari hari ini sampai besok. Amin. Ini anak yang luar biasa. SMK? Bisa. Dari itu sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan ini LKPB, tolong dikumpulkan nanti di meja Pak Guru ya. Dan ketika sekarang setelah itu sudah dikerjakan, tapi dalam proses nanti kumpulkan saja di meja saya. Berapa ini? 5. Lima ya? Ini berapa kuat? Ini berapa? 6? 7? Pas ya? Ini berapa? 6? Terima kasih saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.